Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami perjalanan menuju daerah Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan pada kali ini kami sudah hampir sampai di tempat tujuan. Jadi tonton terus videonya. Dan jangan lupa bagi sahabat teman semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung subscribe di channel kami Samudra Etawa agar kedepannya dapat selalu mengikuti dan mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Alhamdulillah teman-teman, ini kami sudah nyampe di peternakannya Bapak Rudi Ananta. Ini kami langsung ke kandangnya. Oke sahabat teman semuanya, ini kami sekarang sudah berada di peternakannya Bapak Rudi Ananta. Dan ini dia beliau, dan ini dia kambingnya yang saya beli dengan harga 70 juta teman-teman semuanya. Juara 1 kelas C betina kontes di Nganjuk Prambon kemarin. Dan mungkin setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Rudi, dan istilahnya sedang saja teman-teman. Soalnya Bapak Rudi terus terang tadi sudah saya tanyai, tidak mau tanya banyak-banyak ini. Yang jelas intinya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Rudi karena sudah merelakan kambingnya yang bernama siapa Bunga Desa diberikan kepada saya dengan harga 70 juta. Dan semoga saja kedepannya kambing ini Bunga Desa di kandang Samudra Etawa bisa berkembang dan bisa benah, bisa sehat dan barokah tentunya. Amin. Jadi kami sangat terima kasih Bapak Rudi ya, karena telah merelakan kambing ini yang bernama Bunga Desa di saya beli. Dan kami juga minta tolong, semoga Bunga Desa ini di kandang saya bisa barokah. Amin. Amin. Sehat dan bina, tentunya bisa menghasilkan anak-anak yang bagus juga. Amin. Dan ketiganya untuk sahabat ternak semuanya, mari kita semua untuk budidaya ternak kambing Etawa atau PE khususnya. Jadi jangan lupa kambing Etawa memang benar-benar luar biasa teman-teman. Contohnya ini pemiliknya Bapak Rudi Ananta. Di alamat mana Pak Rudi? Desa Gondang, Kecamatan Gondang. Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Jadi ini termasuk Bapak Rudi peternakannya juga sudah lumayan banyak dan juga punya maskot-maskot yang maskotes juga ini. Jadi bagi sahabat ternak semuanya mungkin yang ingin berkunjung di peternakannya Bapak Rudi, nanti akan kami cantumkan alamat lengkap beserta nomor telepon agar lebih mudah untuk menghubungi beliau. Dan mungkin ini adalah transaksi akhir tahun 2020 bagi saya yang sangat fantastis juga teman-teman semuanya. Karena mungkin kalau boleh cerita sedikit lah, saya dulu memang juga pernah punya kambing juara satu yang namanya Gelang Mas. Dulu tahun 2010 kalau tidak salah saya jual dengan harga 65 juta. Dan hari ini 2020 saya membeli kambing juara satu betina dengan harga 70 juta. Jadi sudah selisih 10 tahun teman-teman.
itu harus dicatat. Dulu kami pembeli menjual kambing tahun 2010 dengan harga 65 juta. Itu juara 1 kelas C betina. Dan hari ini tahun 2020 kami membeli kambing, tidak menjual ini, kami membeli kambing dengan harga 70 juta. Memang etawa benar-benar luar biasa, teman-teman. Itu tidak ada yang tidak mungkin istilahnya. Jadi kami sangat terima kasih sekali Bapak Rudi ya, karena telah merelakan kambingnya Bunga Desa. Iya, iya. Di saya beli dengan harga 70 juta. Jadi saya benar-benar berterima kasih sekali. Iya. Jadi mungkin ada pesan-pesan sedikit Bapak Rudi ya, untuk sahabat semuanya atau mungkin buat kambingnya. Ya, jangan patah semangat untuk beternak kambing PE. Nah, itu teman-teman semuanya perlu diingat dan perlu dicatat juga pesan Bapak Rudi. Harus semangat. Jangan patah semangat. Terus apalagi Bapak Rudi? Sudah itu. Itu aja. Iya. Jadi mungkin itu sedikit pesan dari Bapak Rudi, harus benar-benar diingat untuk sahabat ternak semuanya. Karena kalau kita usaha apapun lah, kalau kita tidak semangat, alhasil tidak akan bisa maksimal Bapak Rudi. Iya, iya. Itu harus dicatat. Jadi harus yakin, semangat terus, pantang mundur istilahnya. Jadi itu sedikit informasi dari kami. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya. Jangan lupa bagi sahabat ternak semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa. Kedepan insya Allah channel kami akan selalu memberikan informasi-informasi seputaran dunia peternakan, khususnya kambing PE atau Etawa. Jadi tonton terus video-video kami terbaru selanjutnya. Oke sahabat ternak semuanya, ini kami sekarang sama Bapak Rudi, pemilik dari Bunga Desa, kambing yang saya beli dengan harga 70 juta. Dan kali ini waktunya untuk pembayaran, teman-teman. Jadi ini 20 juta, ini yang 50 juta. Jadi total keseluruhan 70 juta. Jadi memang ini benar-benar real. Istilahnya kadang-kadang sangat banyak sekali teman-teman semuanya yang heran atau mungkin istilahnya tidak percaya. Jadi mungkin kali ini memang benar-benar ini real 70 juta. Pemilik kambing pemiliknya Bapak Rudi, saya beli dengan harga 70 juta. Jadi semoga kedepannya sangat banyak sekali kambing-kambing yang bermunculan dengan harga-harga jual fantastis juga. Jadi semoga ke depan dunia Etawa semakin jaya dan istilahnya bermunculan kambing-kambing dengan harga jual fantastis, agar semua sahabat ternak semuanya bisa istilahnya lebih semangat. Dan jangan lupa juga dengan hasil yang fantastis otomatis mungkin bisa mengangkat perekonomian kita semuanya, mungkin kategori kalangan menengah ke bawah tentunya. Jadi memang terus terang kambing PE atau Etawa memang benar-benar luar biasa, teman-teman. Soalnya saya sendiri sudah hampir 20 tahun terjun dalam dunia kambing PE atau Etawa. Jadi mungkin sangat paham dan sangat mengetahui sekali istilahnya seluk-beluk kambing PE atau Etawa, gimana rasanya, ceritanya gimana. Jadi bagi sahabat ternak semuanya, khususnya yang masih pemula, tidak perlu khawatir kalau ingin terjun dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE atau Etawa. Intinya sama saja teman-teman semuanya. Jadi walaupun kita bekerja apapun, usaha apapun, semua sama saja dengan kambing atau peternak, sama saja. Kuncinya yakin, semangat, dan fokus. Insya Allah semua akan mendapatkan kesuksesan dalam berusaha. Jadi ini kami akan membayar kambing yang saya beli dengan harga 70 juta ke Bapak Rudi. Jadi Pak Rudi, ini uang untuk kambing yang bernama Bunga Desa ini aku serahkan kepada jenengan. Mungkin bisa dihitung. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Pak Rudi ya. Jadi semoga istilahnya dunia peternakan semakin berkembang dan sukses terus, jaya terus di udara. Amin, amin. Jadi
saya sangat berterima kasih. Cukup siap dulu Pak Rudi ya. Jadi itu sahabat ternak semuanya, informasi kami mengenai pembayaran kambing yang saya beli yang bernama Bunga Desa dengan harga 70 juta. Dan bagi sahabat ternak semuanya yang penghobi kontes khususnya, kalau ingin atau istilahnya minat dengan kambing yang saya beli dengan harga 70 juta, tetap boleh dinego. Artinya tidak, saya tidak menutup kemungkinan kambing ini tidak saya jual. Tapi kalau harganya masih belum istilahnya mencapai target saya, insya Allah kambing ini akan saya kembangkan di kandang Samudra Etawa. Tapi kalau teman-teman semuanya penghobi kontes mungkin ada yang berminat serius, nanti bisa langsung menghubungi saya atau mungkin bisa langsung datang ke kandang saya Samudra Etawa, nanti bisa bernegosiasi langsung biar lebih enak. Jadi mungkin itu pesan saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu ini tadi memang hari yang sangat istimewa bagi saya, karena mungkin dengan transaksi senilai harga 70 juta itu memang berdeg-berdeg keringetan tadi ya. Iya. Gobios. Apalagi kayak saya. Jadi semoga bermanfaat nanti ya. Iya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.